siap. Aku menang. Hebat juga. Ri, apa ini Ri? Jual sepeda listrik, Upin. Waduh, aku mau sepeda listrik. Supaya bisa jalan-jalan, Kak. Kamu ada uang? Aku kan belum kerja, mana ada uang? Coba tanya harganya dulu, Upin. Iya. Pak. Iya, kenapa? Kamu jualan sepeda? Kamu nih? Iya nih, aku jualan nih. Iya, itu berapa, Pak? Oh, yang ujung tuh? Iya. Itu motor mahal tuh. Berapa satu? 25 juta. Oh, mahal banget, Ari. Yang ini, Pak. Wah, yang ini 10 juta nih. Mas, kemana, Ari? Ini, Pak. Wah, yang ini kecil nih. Harganya 5 juta. Wah, yang ini murah, Ari. Tapi, mana ya caranya biar aku dapat kerja? Nggak tahu, Pin. Aku aja nggak punya uang, nih. Sama, Ari. Kan ada Bidwi. Aku minta kerjaan sama Bidwi aja. Udah sana, Pin. Aku juga minta kerjaan sama orang-orang. Ya udah. Aku mau pulang dulu. Aku mau cari Bidwi. Siapa tahu dia ada kerjaan buat aku. Ya udah, Pin. Mana? Pak, ada kerjaan nggak buat aku? Kamu mau kerja apa, Dek? Apa aja boleh, Pak. Wah, ya udah, nyapu aja nih di sini. Aku tadi belum nyapu nih, nanti aku bayar juga. Oke, Pak, aku akan nyapu di sini. Capek banget nyapu di sini. Halamannya luas banget. Tapi gak apa-apa. Demi aku ada uang nih sekarang. Wah, nyapu yang bersih ya, Dea. Nanti aku bayar nih. Tenang aja. A few moments later. Wah, Dik mana nih? Gak tahu. Pagi-pagi kok kedengeran suaranya. Biasanya kedengeran. Apalagi pas marah-marah. Ini apa nih? Enak nih kayaknya. Kayaknya ini punya Bedue nih. Aku maling aja. Aku ambil satu nih. Bedue, aku minta satu, Dek. Nah, coba aku cari di luar ah. Dek, mana ya? Woi. Bedue. Woi, kawan-kawan. Kamu udah bangun? Iya, Bedue. Woi. Kok ngecat apa nih? Cat kamar. Kamar? Iya, biar bikin kamar estetik kayak orang-orang. Bujur, biar kayak TikTok. Iya, kayak TikTok. Ini part 2. Part 1 kemarin, guys. Wah. Kok nggak ikut jogging? Katanya Ari sama Upin jogging. Aku aja baru bangun, Budi. Wah. Kau harus bangun pagi, kameramen. Olahraga, biar sehat. Nah, ini masih pagi nih, Budi. Ya, emang. Tuh, lihat guys. Ini cek kamar estetik, guys. Bedue! Ada apa, Pin? Wah, ada kerjaan lah buat aku, Bedue. Kerjaan? Ada angin apa nih mendapat kerjaan? Pasti, Bedue. Soalnya aku lihat sepeda listriknya bagus banget, Bedue. Aku mau mengumpulkan uang buat beli itu, Bedue. Buat beli sepeda listrik. Di mana kau lihat sepeda listrik? Harganya berapa? Itu tuh, di depan. Harganya 5 juta, Bedue. Wih, 5 juta, kameramen. Kau punya uang? Enggak, nih, kasih dia kerja, kau kasih dia lu. Oh gitu? Kamu mau kerja, Upin? Iya, Upin, supaya aku bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit, Upin. Buat beli harus sepeda listrik. Betul lah, Nek. Suruh mutar rumput aja. Boleh, bener, ngentang. Ah, betul-betul. Tunggu, Upin. Kita bakalan cari sesuatu, guys. Ayo, kameramen. Genteng kau kan bocor kemarin, Bude. Ah, betul. Dijak sama kucing itu. Nah, kita kasih dia potong rumput, guys. Caranya gini, teman-teman, ayo kameran. Ini kita buka dulu. Ini pasang ini, guys, pasang pisaunya. Nah, kucingnya mau lepas, Bro. Kucingnya Upin tuh. Upin, kucingnya boleh dilepas. Apa, Bro? Kucingnya boleh dilepas. Oh, boleh, Bro, boleh.
biarkan jangan menghirup udara segar, Bude. Oke. Okay. Nih, kau potong rumput nih. Nih, potong rumput nih. Bisa kau, Upin? Bisa dong, Upin. Nih, kau ngapain? Semangat, Upin. Kucingnya kita lepasin. Dia ngikut aku, dia ngikut aku. Bude, kok kamu hidupin? Oh, baterainya belum. Emang kau bisa, Upin? Saya bisa apapun pekerjaannya, sesuai apapun pekerjaannya. Kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya, kameramen. Ayo, kameramen. Ayo. Kita udah dikasih baterai sama Bidwi nih. Alah. Waduh, ternyata luas banget nih, kameramen. Nggak apa-apa, Upin. Katanya kau mau ngerjain kerjaan apapun. Oh, iya, ya. Oke, kalau gitu, mau seluas apapun itu, aku akan tetap melakukannya supaya aku bisa mendapatkan duit kemarin, supaya bisa beli sepeda listrik yang aku mau. Ayo, kemarin. Udah nih, kameramen. Udah segitu doang. Wah, secepat kilat kok kerja. Betul, Upin itu, Bidwe. Ada kerjaan lagi nggak? Bidwe. Apa kameramen? Upin nanya ada kerjaan lagi nggak? Nggak tahu. Katanya Bidwe ngendeng. Bidwe ngendeng, Upin. Ini udah nih. Udah, Bidwe. Ngendeng yang mana bocor nih? Tuh, di atas mobil tuh. Kita harus benerin gendeng katanya supaya dapat uang lagi. Nih, kita ambil tangga. 5 minutes later. Yang bocor tuh di sana, Upin, di daerah tuh dia yang kepegang tuh. Nah, ini. Benar, di sana. Oh, di sini. Wah, di sini juga bocor nih, di sini. Di mana tuh? Wah, ini nih. Mana tuh? Oh, bocor di sana. Iya, tadi bocor nih. Ini gentengnya turun dia, sekarang aku udah benerin nih, udah naik semua. Wah mantap, udah selesai itu aja yang bocor kemarin. Cepet banget nih. Terus mau ngapain lagi? Coba minta kerjaan ke Bidwi lagi, kameramen. Ya udah, aku coba nanya dulu ya. Oke. Bidwi. Apa kameramen? Upin, udah selesai tuh benerin genteng. Terus? Dia mau kerjaan lagi. Wih, banyak banget dia mau kerjaan. Mungkin dia pengen uang banget tuh, Bidwi. Eh, Upin, udah selesai tuh. Udah selesai nih, Bidwi. Ada kerjaan lagi nggak? Udah, turun dulu. Ada kerjaan lagi nggak, Bidwi? Ini aku bikin kamar estetik. Bikin kamar estetik? Waduh, sayang apa, Bidwi? Aku nih, anginnya. Aku lagi ngecat nih. Kamu mau ngecat? Iya, Bidwi. Boleh, Bidwi. Asalkan dapet uang. Gambar gini. Di sini gambar Mona Lisa. Mona Lisa? Waduh, jangankan Mona Lisa, Budi. Mona Blackpink pun aku bisa, Budi. Yaudah nih. Anjir, Mona Blackpink. Hati-hati kau buat chat. Iya, Budi. Aman. Dia bisa kamar main. Mana aku tahu, Budi. Lihat, guys. Wih. Kok ngapain, Upin? Katanya kamar estetik. Gini caranya kamar estetik. Oh, gitu caranya kamar main. Lihat. Wih. Wah. Bro, dia bro, guys. Iya. Ya kapan dia bisa bikin kamar estetik? Ngapain lu, kameramen? Gak tau deh. Oh, dia gini. Dia mau berkelahi sama pohonnya. What the? Iya, tuh lihat dia cakar-cakar tuh pohonnya, pasti bambu berkelahi tuh. Wih, cengok nih, Budi. Dia, manjat. Wih, bisa gitu ya, Budi? Iyalah, kucingnya Upin. Udah mau selesai tuh. Udah selesai tuh, Upin. Kucingnya hilang, kameramen. Halo, di sana. Kucingnya nyangkut, Upin. Balik lagi, Budi. Kucingnya nyangkut. Push. Kucingnya nyangkut, kameramen. Gimana nih? Mana eh, kucing, sini turun. Wah, nanti dia jatuh, kameramen. Amin. Jaga. Wah, turun. Wih. Turun. Ini nggak bisa tiba-tiba turun ya, Budi. Nyangkut tangannya. Wih. Ini nyangkut.
Akarnya tuh. Eh, kau jangan naik-naik, nanti jatuh. Nyawa taruhan. Gimana nih kucing kau? Itu kucing suka adrenalin ya, Marwin. Udah selesai. Udah nih, lihat hasilnya. Hasilnya Mona Lisa Blackpink. Udah selesai. Woy, Mona Lisa, ya. Wede. Cepet banget tuh kecil, Pin. Ini dia, Wede. Taraaa, Madre. Black doang itu. Pinknya mana? Ini, Blackpinknya, Wede. Merah tuh. Blackpink. Ini kucing kau nih. Ada kerja lagi gak, Wede? Nah, udah, itu aja nih. Woy. 3 juta tuh. Wah, 3 juta. 1 juta buat potong rumput. 1 juta lagi buat benerin genteng. 1 juta lagi buat kabar belak. Oh, no. Berapa emang harga sepeda listrik? Harga sepeda listrik ya kata bapak itu 5 juta. Ah, kurang lagi 2 juta. Bisa cari tuh. Oh iya. Ari kan kerja juga. Nah, dia pasti udah dapat 2 juta. Aku kan samperin si Ari, minta lagi 2 juta supaya bisa beli sepeda listrik langsung. Let's go. Mau kemana dia? Nggak tahu deh. Ya, udah kita main-mainnya pakai kucing gue. Ya udah, ayo kucing. Kau mau main prosotan? Kasih di sana lagi, di sini lagi. Orang main prosotan. Ayo. Nah, coba kau main prosotan, bisa nih, bisa. Ya, tadi enggak. Jadul ya. A few moments later. Wah, tinggal ambil ini nih. Sudah selesai. Lagi sedikit. Nah, udah. Pak, aku udah selesainya aku. Wah, udah ya. Mana gajiku? Ah, bentar. Wah, ini gaji buat kamu nih, karena udah nyapu di toko saya. Nih. Wah, banyak banget, Pak. Makasih ya, Pak, makasih. Wah, iya, makasih. Mana ya, Upin? Beli sepeda listrik. Upin, aku udah mendapatkan uang nih. Berapa hari? 2 juta katanya bapak itu, aku belum menghitung sih. 2 juta? 3 juta ditambah 2 juta jadi 5 juta. Wah, udah cukup nih buat beli sepeda listrik. Tadi aku juga udah dapat gaji sama duit. Aku udah dikasih 3 juta. Ayo, Pin, beli sekarang. Beli, Pak, mumpung masih ada nih. Biar nggak kedudukan sama orang. Pak. Wah, iya. Gaji berapa, Pak? Ya, ini 5 juta nih. 5 juta? Murah banget. Wah, iya, itu udah lumayan. Ini, Pak. Nah, ini 5 juta, Pak, buat kamu, Pak. Wah, kamu mau beli yang ini? Iya, ini nih. Sepeda kesukaan aku, Pak. Aku udah beli ini lama, Pak. Biar bisa dibawa jalan-jalan sekarang. Wah, iya. Ntar. Aku setting dulu nih. Bisa gitu ternyata, guys. Ayo, Pin. Aku mau minjem nanti. Sabar. Ini nih. Drag pertama ini. Kita baca doa dulu supaya selamat. Ayo, Ari, kita jalan. Ayo, Pin. Five minutes later. Oh!
bangun deh. Dek, bangun deh. Bangun. Meanwhile, in our universe. Wah, ayo kameramen, sekarang kita gantung ini kamar. Nih. Iya, gantung. Wah, itu sepeda listriknya tuh. Wah, sepeda listrik baru nih. Bilwe, gawat Bilwe. Apa? Upin ditabrak. Mas siapa? Maafan balik kampung. Mas saya, tadi dia di sini ya kameramennya. Iya. Baru sekarang ditabrak. Ambil mobilnya Bilwe, ambil. Kita harus membawa Upin ke rumah sakit. Emang ya? Iya. Tadi dia bantuin kita kameramennya. Iya, tadi dia. Nih, ngecat ini. Benerin genteng. Oh. Tadi bilang mau beli sepeda listrik. Tadi kan dia udah kesana beli sepeda listrik, terus dia cobain lah sepeda listriknya, terus ada family apa, wes tabrak Upin. Oh gitu katanya kameraman. Yuk, mana sepeda listriknya? Ini apa? Wah, ayo Budi, kita selamatkan Upin Budi. Ayo kameraman, katanya nyawa Upin. Bentar Budi. Ih, rame di sana guys, rame depan, jangan-jangan di sana. Oh jangan-jangan Upin jatuh di sana Budi. Itu cinta. Mau siapa Ari? Oke guys, kita bakal cari Upin guys, cari Upin guys. Oh iya guys, lihat Upin. Eh Upin. Pingsan. Cari, kita bawa ke rumah sakit dulu. Iya. Tuh lihat Ari guys, tuh lihat Ari guys. Tuh, dia nyuruh kita ke sana dulu. Iya, masih motor banyak nih motor. Ini bapaknya Kara. Wah. Motor banyak guys. Oke guys. Tabrak Upin. Kok ditabrak? Kenapa ditabrak? Tabrak balik kampung. Kameramen, ini Upin. Oh, dia jatuh kameramen, dia jatuh. Tolongin dia, Naikkan ke mobil. Oke, dia udah di mobil. Ayo Budi, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit kameramen. Ya udah, yuk. Hei, kok ngapain Pak di sini? Wah, aku jualan sepeda. Oh, dia yang dibeliin sepeda. Itu berapa yang biru? Yang biru 10 juta tuh. 10 juta. Angkut. Wah, iya. Angkut anjir. Oke, kita bawa Upin ke rumah sakit dulu, guys, ya. Bayarnya pakai apa, Budi? Ada uang lah. Giris. Iya. Yuk, kameramen. Ayo. Tuh, gak usah ikut. Aku gak ikut. Ayo, Budi. Oke, guys. Upin di belakang dia pingsan, katanya tadi ditabrak sama pemilik kampung. Iya kayaknya. Pemilik kampung? Iya, kayaknya. Wah, oh, lihat guys, Upin guys kasihan banget. Wah, yaudah guys, kita bakalan bawa dia ke rumah sakit dulu. Untuk kalian yang belum like video, silahkan like dulu, subscribe channel jika belum. Sampai jumpa di video besok, dadah. Ih, kenapa dia? Weh, udah bangun.